Okay. Ini cili. Cili ya? Cili. Cili berapa cili? Cili. Sedap ke dia? Ada. Durian cili. Durian cili. Oh, nama durian cili. Assalamualaikum teman-teman, bro-bro, jumpa lagi dengan hari ini bro, saya mau cari bakul cendol atau rujak sebab panasnya bro, mau makan cendol. Kalau jumpa rujak pun sama juga, aku mau bungkus atapo cendol atau rujak. Oke teman-teman, ikuti terus saya. Apa? Gumpuy ho. Oke bro, kita sudah mau sampai di bakul cendol ya. Oke. Aku ini nak coba sarapan pagi lemak, nasi lemak dan lauk. Oke. Ini bakul ini nasi ayam persik, pasu ah. Nasi ayam pasu. Garing. Pasu. Mana meh ini? Terengganu meh. Ya. Nasi ayam pasu Terengganu. Kalau teman-teman atau bro-bro nak datang makan ayam pasu, datang sini tepi jalan apa? Desa Kaltek, sebelah Kaltek, Desa Bakti. Desa Bakti saya kan. Selain Pandang, sudah masuk Selain Pandang nih. Nasi ayam pasu. Lagi satu dia buat nasi ayam persik buat ada. Ayam persik tak ada. Tak ada. Ayam persik sekarang ada ayam pasu jelah. Ayam pasu dia masak dalam pasu kan? Okey, tapi hari ini saya tak makan. Saya sudah kenyang, jadi saya nak beli kue. Nah, ini cukup cukup doa. Cepedak. Oh, cepedak goreng. Rp3. Tak apa itu. Rp3. Rp5 boleh. Oh, ini jual air bot. Semua air kelapa pun ada. Bro-bro kalau nak datang sini, tepi jalan Selain Pandang. Ha? Selain Pandang. Tepi Kaltek je. Oh, betul-betul. Tepi Kaltek. Hari itu saya makan cendol durian sana tu. Ujung sana saya makan cendol durian. Hari ini sebelah Kaltek lagi ada jual gorengan. Nah, cempedak goreng. Dia juga ada jual nasi ayam pasu. Di from khas Terengganu. Sedap, bro. Saya belum pernah coba. Nanti next minggu saya nak coba lagi. Betul, ha? Boleh, ha? Next. Oke. Okay. Oke, bro. Ini air kelapa. Kita lihat apa rujak yang ini. Dalam sana rujak dan cendol bungkus boleh ya? Bungkus boleh. Ini rujak apa nih? Rujak buah. Ya, ini rujak cendol. Ini fresh jelly. Dia di lori jual tau, dalam lori. Ya, saya tengok setiap minggu dia jual di sini, tapi saya jarang mau datang beli. Hari ini saya dah macam hati ringan, meskipun panas. Saya nak makan rujak atau cendol. Mungkin saya makan cendol hari ini. Rujak tak jadi makan. Satu bungkus besar baru Rp5 bro. Satu bungkus besar Rp5 ni. Ini aku nak makan cendol. Ini panas-panas ni bro. Oke teman-teman, kalau yang datang ke Selayang Jaya, dia main cendol dekat sini Selayang Jaya. Kalau malam pasar malam dah sini. Ini pasar malam. Siang jual cendol. Oke. Oke, okay. Kita jalan. Ini nih, ada bakul durian pe. Oh iya, ada yang duduk makan nih.
Ini mantap nih bro. Aku nak cari parking. Okay bro, aku nak. Cari tengok durian. Apalagi durian di sana. Kita sama-sama tengok. Pak. Vlog. YouTube. Ini musang king lagi nih, musang king. Musang king berapa? Babaga. Hmm? Babaga. Babaga. Yes, sir. Mana tuh? Musang. Babaga. Musang 48-nya nih. 48. Ya. Ini bukan musang ini chili. Chili ya? Chili. Chili berapa chili? Chili. Sedap kok dia? Dia durian chili. Durian chili. Oh, nama durian chili ini. Oh, ada yang baru lagi, ada yang beda pula nama chili pula durian chili. Berapa? Ini banyak lama ya lo. Ini sudah apa? Tapi banyak kurang. Sedap. Sedap. Dia manis, pahit-pahit sikit. Apa kan? Lemak-lemak, 35. Wah, chili pun mahal juga. Boleh saya try tengok chili satu? Satu. Buka tengok kan, dalam ada bagus tak? Nanti pasok makan sini ya? Saya kena tengok ya. Nanti balik rumah makan. Rumah makan lah? Sini pun boleh, sini pun boleh sama tengok chili. 1.7. 1.7, wah. Chili pun RM35. Sultan King, oh ini Sultan King, saya sudah makan. Eh, Sultan King sudah. Wah, ini durian chili. Coba tengok dalam. Tak pernah, saya tak pernah tengok durian chili. Baru kali ini nama durian chili. Saya baru dengar hari ini. Durian chili. Wah, macam ini ya isi dia. Semua isi. Tapau, buk tapau. Hey, that's pretty good. Chili. Oh, durian chili ya ni. Oh bro, baru kali ini saya dengar durian chili bro. Ya, saya tahu saya Musang King. Di Dompa ISO. XO. Oh, serupa chili. Pedas tak? Manis. Manis ya? Oh, manis pahit. Pahit. Wah, durian chili pun mahal bro, RM35. Kurang lebih dengan Musang King. Lagi satu lah. Cukup satu, saya mau try ya. Ini nama durian chili pula nih. Durian chili. Aha, ini bro, durian chili. Ini Big Boss baru potong tadi. Oh, ini bentuk macam ini, bentuk macam chili pula. Oh, ini yang bini lah. Okay. Durian chili bro. Tak pernah dengar kan nama durian chili. Oh, ini bro datang tepi jalan saja, tepi jalan Selayang Jaya sini. Tepi jalan Selayang Jaya. Ini big boss ini bakul durian semua nih ini. Ini durian. Baca. Papa, durian papa kita punya nama. Oh, durian papa. Ah, di Facebook ada durian papa. Oh, mereka Facebook adalah cari durian papa. Bos nama siapa? Nama siapa? Agan. Oh, kalau nak cari durian chili, durian Musang King di 24 Super XO. Sultan King, tepi jalan Selayang Jaya sini ya. Dekat pasar malam Selayang. Selayang Jaya. Depan Maybank. Oh, ini buruan bro, ini saya baru dapat durian chili. Baru kali ini saya dapat durian chili ya. Baru nama dia sabar dengan hari ini, durian chili. Okay, thank you bos. Okay, bye, thank you. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe, kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Oh, kalau lain kali saya nak singgah sini nasi lemak. Nasi lemak apa berlauk kah? Berlauk, ayam rendang, ayam ada. Sambal, sotong, ayam goreng, lepas tu telur, adalah tadi udang, sambal. Okey, terima kasih kak. Saya suruh banyak kenyang nih, makan rojak, makan cendol. Nah, sekarang lain kali singgah. Ini lagi mau tes durian chili. Mantap. Okey, terima kasih ya. Okey, sama. Waalaikumsalam, ini baik. Bat kais ya.
No kasih. Oh, ya. Tahu, luas ya. Luas ya. Oh, ini baik ini. Baik ini. Ini pandai punya ini. Oke, bro. Tadi aku jalan-jalan, jadi saya lihat mobil teman saya pun sudah kotor, jadi saya tolong cucikan dulu. Tak bagus pinjam orang mobil, tak bawa, tak cuci. Jadi saya mau cuci mobil dulu. Oke, bro, tempat tadi ya, durian yang saya beli dekat sana, durian cili. Jadi saya nak cuba makan dekat rumah. Ah, ini duriannya. Tebal isi dia. Isi tebal, bijinya pun tak besar, tak kecil, sedang. Ini satu biji boleh kenyang, bro. Kalau satu orang pun, kalau saya tak mampu. Oh, kita coba, bro. Oh, dia rasa pahit, manis, dan pedas sikit ya. Patut dipanggil durian cili. Oh, ini durian cili namanya. Ini aku nak coba, ini aku nak makan habis nanti. Memang sedap. Oke, teman-teman, sekian saja video saya kali ini. Jangan lupa teman-teman yang belum subscribe, di subscribe dulu. Supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video seterusnya dari saya. Oke. Yeah.